Oke, ini lagi buat video untuk Riri. Jadi selain Riri boleh sih lihat, tapi nggak tanggung ya kalau bosan. Oke, cuman buat Riri. Mau tidur sama nih? Sama gue. Ya udah cepetan. Main. Main. Riri, Kirun ini galau mau ngucapin selamat wisuda ke kamu. Enggak dikasih. Oh, baby. Apa sih? Mana ya? Bekerannya ini loh, bagus. Ke sana, kayo. Ke sana. Ke selatan. Aja, selatan utara. Kamu Jogja. Pokoknya ke sana, ke sana. Ini muter. Selamat wisuda Riri, diucapkan dari apa ya nih jalannya? Kausan Road. Selamat wisuda. Selamat menempuh kehidupan baru. Sudah kerja. Kalau kehidupan baru bersama Kirun, aku nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Semoga setelah wisuda dapat kerja, lulus. Alhamdulillah. Oke. Happy graduation to her girlfriend. Selamat wisuda Riri. Selamat wisuda Riri. Okay, thank you. Congratulations, my son. Just say happy graduation in bahasa Indonesia. In Indonesia juga. We're from Holland. Harus saya. Selamat wisuda. Selamat wisuda Riri. Selamat wisuda Riri.
Selamat wisuda Riri. Selamat wisuda Riri. Okay, good. Thank you. Thank you. In Dutch, feliciteit. Oh. Selamat wisuda. Selamat wisuda Riri. Selamat wisuda Riri. Okay, once again, alright. Selamat wisuda Riri. Okay, thank you. You're welcome. Selamat wisuda Riri. Sukses selalu bro. See you on top. Selamat wisuda Riri. Selamat wisuda Riri. Hari. Selamat wisuda Riri. Hari, selamat wisuda ya. Sukses selalu pokoknya. Ri, selamat wisuda ya. Semoga sukses dan langgeng terus sama Ega. Amin. Riri, selamat ya. Wisudanya semoga sukses, lancar semuanya. Amin. Ucapkan selamat atas wisudanya ya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, bisa berbakti pada orang tua. Sukses Mbak Riri. Sukses. Alam ke Riri. Selamat wisuda. Sukses ya. Hai, selamat wisuda sayang. Semoga dapat kerja yang baik, yang gajinya lumayan, kerja yang bagus, yang ya yang lumayan lah gajinya ya kan. Terus nanti setelah selesai dapat kerja, bantu bapak, bantu mami jangan lupa. Terus ya semoga nanti kedepannya lebih baik, sukses, sehat selalu. Apalagi ya. Pokoknya bahagiain mami sama bapak itu aja. Halo Dek. Selamat wisuda ya. Semoga cepat dapat kerja, cepat bisa membahagiakan mami sama papi. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Oke? Okay? 3 Kita sudah ada konsepnya dulu. Hai, selamat wisuda ya Dek ya. Sukses terus, cepat dapat kerja dan kita tunggu di Balikpapan. Dah. Selamat wisuda ya Jebrot. Semoga dapat kerja yang baik. Kan? 3 Halo, selamat wisuda anak ibu yang paling cantik. Semoga sukses ya nak ya. Mandiri, gak boleh cengeng lagi. Sukses selalu, amin. Untuk anak bapak yang bontot, yang paling cantik, selamat wisuda. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, khusus untuk warga. Semoga mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dan kalau sudah bekerja, ingat, jangan terlalu melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Sukses untuk anak bapak yang paling cem. Hai anak bapak yang paling cantik, selamat ya atas wisudanya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi bangsa dan negara, terutama untuk diri pribadi. Semoga dapat pekerjaan yang lebih baik. Amin. Selamat ya, sukses. Sukses selalu. Selamat wisuda ya Ria. Maaf belum bisa datang ke wisuda, cuma bisa nemenin prosesnya aja. Dan sekarang dengerin nih pesan dari video ini, kamu bisa ngasih aja. Dengerin pesannya dari bapak, dari mami, jangan cengeng lagi. Jangan
sempat nangis, sudah dewasa kan sekarang. Dan yang paling penting lagi itu dengerin pesannya Mbak Rumi. Sekarang sudah waktunya bukan main-main lagi, tetapi sudah kerja. Dan yang paling penting itu dengerin orang tua. Dengerin orang tua dan nanti orang tua. Oke, sekali lagi selamat wisuda ya Ria.